membuktikan 15 mitos Minecraft yang pernah ada di Minecraft 1.18. Mitos pertama, Piglin lari jika melihat Soul Torch. Nah, kalau kita taruh Soul Torch, dia bakal lari, guys. Coba lagi yang terakhir ya. Nah, oh ya, nih, langsung kabur, guys. Oke, okay. Langsung kabur dia ya. Nah, kan dia bingung. Oke, okay. Dia langsung kabur, guys. Oke. Oh, dia bakal nyerang, guys. Oh, dia bakal nyerang. Oh. Nah, oh, dia kalau dia di daerah Soul Torch dia langsung lari, guys. Nih, dia nggak berani ngedeketin aku. Maksudnya dia bakal nyerang tapi dia nggak berani ngedeketin yang ada Soul Torch ya, guys. Nah, kan? Kan dia langsung kabur kan? Mitos kedua, ujung dunia Minecraft berada di koordinat. Oke, guys, mitos yang pertama adalah kita bisa TP ke ujung dunia jika kita menuliskan TP player ke 29.999.984. Terus ininya tuh 100, ininya bebas sih sebenarnya, kita kayak gini aja. Nah, kita udah langsung berada di ujung dunia ya, guys ya. Oke, guys. Nah, ini udah kita udah berada di ujung dunia. Mitos ketiga, kita bisa menggabungkan 2 slab dan 2 stairs yang berbeda jenis di ujung dunia. Oke, guys, nah ini yang pertama ya, kita coba bismillahirrahmanirrahim langsung saja. Nah kan, kita bisa menggabungkan 2 slab. Nah ini slabnya langsung menjadi seperti ini, guys. Nah oke, habis itu kita redstone torch. Why? Gak mau jalan deh ya. Jadi yang di 1.18 nggak bisa ya, yang stairs ya. Yang stairsnya nggak bisa, guys. Mitos keempat, buku enchantments fire aspect bisa menyalakan campfire, TNT, dan juga nether portal. Let's go, kita coba ya, guys ya. Apa ini kayak... Oke, nggak bisa, guys. Kalau sebelumnya itu bisa ya, guys ya. Using a fire aspect book, you can light up a campfire. As you can see, we were successfully able to do so. Apakah fire aspect 2 yang nggak bisa ya? Coba kita ambil yang fire aspect 1, guys. Oke, nggak bisa, guys ya. Nggak bisa, guys. Oke, kalian bisa lihat di sini ini fire aspect 1 dan fire aspect 2. Nggak bisa ya, di 1.18 itu nggak bisa, guys. Mitos kelima, TNT bisa dinyalakan jika di atasnya diberi sen. Kita taruh dulu ya sennya di atasnya, oke. Langsung kita nyalain TNT-nya, guys. Skip. Ya, bisa guys ya. Mitos keenam, TNT tidak memberikan damage jika di atasnya ada anvil. Oke, let's go. Kita coba mitos selanjutnya. Kita game mode survival dulu. Oke, kita nyalain TNT-nya, guys. Dan ya, percaya diri. Kan? Tada! Tidak terkena damage sedikit pun, guys, ya. Mitos ketujuh, ledakan TNT dan creeper bisa diredus dengan menaruh satu blok. Nah, ini kita coba TNT dulu ya, guys, ya. Pertama, kita taruh. Oke, terkena damage tapi cuma setengah heart. Jadi itu nggak kenapa-napa. Creeper. Nah, ya. Cuman kena setengah heart doang, guys. Mitos ke-8. Kita bisa menamatkan Minecraft dengan membuat end portal di the end. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini kita bisa bikin end portal di the end, tapi ini bakal kemana? Coba aku penasaran ya. Apakah tulisannya itu tamat atau enggak, guys? Oke, jadi langsung tamat ya, guys. Mitos ke-9, end road tidak bisa dilewati oleh hostile mob. Nah, ini kita coba dulu yang pertama ya, zombie biasa, men. Langsung riding chicken, cuy. Nice. Dia nggak bisa masuk ya, guys ya. Tuh kan, nggak bisa masuk, guys.
Oke. Kayaknya creeper juga nggak bisa ya. Nah, spider nggak bisa, guys. Oh, mitos ke-10. White tulip tidak bisa menghasilkan white dye. Jadi kalau kalian ngelihat orange tulip tuh bakal berubah jadi orange dye. Oke. Pink tulip itu bakal jadi pink dye. Dan red tulip itu bisa jadi red dye. Tapi white tulip itu nggak bisa jadi white dye. Kalau kalian lihat sini, ini adalah light gray dye. Ya. Dan juga ox eye daisy juga. Oke. Mitos ke-11, curse enchantment bisa dihilangkan dengan greenstone. Kita greenstone. Nah, katanya apa namanya, curse of vanishing itu bisa dihilangin dengan greenstone. Let's go. Oh, tidak bisa, men. Oke. Nah, oke, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Oke. Ini greenstone ternyata tidak sempurna ya, guys ya. Sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oh Allah, the Almighty. Allahu Allah. Mitos ke-12, kita bisa meng-spawn 2 Ender Dragon dengan 4 End Crystal. Oke, guys, mitos selanjutnya adalah kita bisa buat 2 Ender Dragon. Jadi langsung aja kita coba. Ini kita di tengah-tengah. 1 2 3 4. Oke. Tidak bisa, guys. Tidak bisa ya. Kalau aku ngancurin End Crystal-nya semuanya, apakah bisa, guys? Oke, kalian bisa lihat di sini semua End Crystal-nya sudah aku hancurin. Jadi sekarang aku pengen naro keempat End Crystal di sini. Kayaknya nggak bakal berhasil ya, guys ya. Nggak bakal bisa bikin 2 Ender Dragon ya, guys ya. Mitos ke-13, jika kamu melempar Ender Pearl tepat sebelum masuk ke Nether atau di End, maka kamu akan kembali ke Overworld. Jadi aku pengen nyoba langsung ya mitosnya. Let's go. Bahkan kita nggak bisa ngelempar loh, guys. Maksudnya tadi aku udah ngelempar sekali, tapi itu nggak langsung teleport ya, guys ya. Gitu, coba lagi ya, guys ya. Coba lagi, aku masih penasaran sih. Oh enggak, guys. Nggak berhasil ya. Mitos ke-14, kamu bisa menghancurkan Pumpkin Head Curse of Binding dengan 10 anvil lebih. Ini udah bener ya, posisinya anvil nanti bakal jatuh dari atas, guys. Oke, langsung kita makan dulu. Kita makan dulu, guys. Oke, udah dimakan. Kita game mode survival. Dan let's go. Ya. Oke, fillet 1 blok. Oke, kita coba lihat. Oke. Ini udah pas tengah-tengah nih, guys ya. Udah pas tengah-tengah, guys. Aduh, kaget. Takut mati, guys. Aduh, mati nih kayaknya, guys. Ah iya, mati, guys. Ternyata gagal ya, guys ya. Gagal. Mitos ke-15, item Curse of Vanishing tidak bisa hilang jika keep inventory menyala. Ini diamond chest plate-nya itu bakal tetap ada ya. Walaupun ada Curse of Vanishing, tapi kalau kita keep inventory, itemnya itu nggak bakal hilang. Jadi langsung aja kita, ini aku udah keep inventory ya. Sekarang ini posisinya aku udah keep inventory dan langsung aja kill. Oke. Let's go. Yes. Masih ada, guys. Tapi kok bisa dipindahin? Oh iya. Dan ya, jangan lupa like-nya ya, biar video ini viral. Haha.